Panjang badannya ya. Tuh, so, panjangnya. Kita bandingin nanti pembeli pertama dapat perkututnya bonus ya. Bunyi ya. Terpantau bunyi harian, bunyi, Bos. Suaranya udah kenceng ini. Burungnya besar, mewah, mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kicomania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya di belakang gedung Pramuka. Ini Jakarta Timur ya. Di parkiran mobil. Dan untuk siang ini AMG Channel doakan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Nah, ini pasarnya besar ya. Kita lihat atau masuk dari samping pohon palem ini nyampe ke bagian ujung. Nah, dari sebelah sini nih atau di bagian ujung ada toilet. Sekarang kita pantau ini dari kios burung Mas Sandy. Ini persis ada di sini ya, pas apa namanya tuh, pas di pojok. Nah, untuk dukungannya OMG Channel mau subscribe, punya lonceng. Terima kasih, kita sapa untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum Mas Sandy. Waalaikumsalam Bolo. Gimana kabarnya Mas Sandy? Alhamdulillah sehat selalu Bolo. Ini baru kelihatan Mas Sandy. Iya. Pengantinannya ya teman-teman Mas Sandy ini. Oh iya Mas Sandy, kita pantau di bulan puasa ya. Iya. Ready burung apa tuh Mas Sandy? Ready hari ini banyak Bos. Mm-hmm. Banyak lah pokoknya, nanti pokoknya kita review aja biar bikin penasaran. Oh iya benar. Kalau dari burung saya itu selalu ada pokoknya ya. Wah banyak kalau yang kita nantikan. Iya. Oke. Okay. Nah besok teman-teman yang mau merapat dari jam berapa nih? Besok dari jam 6 sampai jam 4 sore. Jam 6 sampai jam 4 sore. Iya. Oke, okay, pokoknya Jumat berkala ya. Jumat berkah, teman-teman bisa mantau di sini. Oh iya nih, kalau semua teman-teman mau mantau dari jam berapa tuh? Mantau jam 6 sampai jam 4 sore. Iya. Yeah. Kalau nggak bisa mantau? Kalau bisa mantau tinggal halu-halu COD bayar depan rumah, oke. Okay. Oh. Iya. Yeah, Jabodetabek aja tapi ya. Iya. Yeah. Kalau yang luar daerah transfer dulu Bos, dari barang dikirim. Mm-hmm. Nanti kita bagi nomor kontak WA di atas video ya. Siap. Ini di sini bisa tukar tambah nggak? Tukar tambah langsung bawa ke kias saja, syarat burung no minus. Oh. Iya. Yeah. Burungnya no minus. Heeh. Uh-huh. Cocok nambah. Sama cocok nambahnya ya. Cocok Bos, cocok nambahnya Bos. Oke lah, coba kita lihat ya taknya ya. Langsung aja Bos. Oke. Okay. Nah, nih buat Jumat berkahnya Jomin. Iya. Cuca hijau yang harganya murah ya ini. Iya murah. Ada yang bunyi belum mana tuh? Jomin, cuca hijau mini harga berapa Mas? Harganya 180.000. 180.000. Tapi stok cuma ini ya? Saya lagi susah Mas. Oh, lagi rada susah ya Jomin ya. Oke. Okay. Yang paling yang keponakannya Mas. Keponakan? Iya. Keponakan Caranting. Caranting. Oke, okay. Keponak sih. Yang bunyi mana sih? Iya. Oh, bunyi-bunyi iya, terus. Iya. Untuk dari burung cuca ranting kayak gini. Harganya berapa ini, harganya Mas? Harganya 150.000. 150.000 aja. Iya, iya. Lumayan murah ya. Iya. Ini burung gampang bunyi kan? Gampang bunyi, Bos. Gampang bunyi cuca ranting. Makanya pisang. Nah, idaman kicomania nih, Mas. Iya, Bos. Seperti biasa ya. Iya. Teman-teman kan banyak yang nyari burung cuca hijau. Di sini selalu ready. Selalu ready Bos, pokoknya Bos. Cuman hari ini yang sedikit itu yang PH real Bos. Oh, yang PH real. PH real. Kalau selanjutnya itu masih full stock. Oke. Okay. Seperti apa PH-nya? Ini mulai dari yang PH yang kuningan aja Bos. Oh, yang kuningan. Yang kuningan. Kuningan. Ini jadi kalau kuningan lebih muda dari yang PH real apa gimana Mas? Lebih itu Mas, kalau ini ya belum sortir. Oh, yang ini belum sortir. Oh, yang, kalau yang PH real kan sortiran pemikat itu. Oh gitu. Sekarang pemikat nonton YouTube terus. Oh, MC, jadi tahu Bos. Jadi tahu ya. Iya. Ya iya emang. Surfer YouTube. Kemana-mana sekarang udah gampang yang ngecek teman-teman. Informasi tuh melejit sekarang gampang. Gampang lah. Oke, ini kan yang kuningan. Iya. Ini kalau kuningan dikasih harga berapa? Kuningan yang belum sortir ini kena 250.000 aja Bos. 250.000 aja. Oke. Ini ada yang betina satu Bos. Yang mana? Nah, kalau betina kita ngomong betina. Oke. Oh iya udah dewasa lah masuknya ya. Iya. Ini kelihatannya sudah cantik nih. Berapa harga nih? Ini yang siap di BO Bos. Sama om-om kena 200 saja. 200.000 ya. Lebih murah malah ya. Iya Bos. Selamanya Bos 200.000 selamanya. Waduh. Iya. Nah kalau yang ini yang masih kuningan tuh ya. Iya.
Nih, masih kuningan. Tetapnya ada lumayan banyak pilihan. Nanti kita lihat yang PH Real ya nanti. Selanjutnya ya. PH Real itu kayak gini, Bos. Okay. Ini stoknya dulu, Bos. Oh, sebelah mana? Oh, bawah. Stoknya cuma 1, 2, 3, 4, 5 aja, Mas. Oke, okay. Boleh di boleh disepilin enggak nih? Soalnya tadi siang kita bongkaran. Oke, okay. Kita lihatin coba seperti apa. Nah, ini. Iya, Real. Jadi paruh hitam. Paruh hitam, Bos. Hmm. Seter belum ada, Bos. Oke. Okay. Tuh ya, paru hitam. Terus apa lagi, Mas? Dari paru apa? Hitam aja. Cenderungnya sih keparunya sama motif parunya, Bos. V ya, gitu ya. Oh, gitu. Terus sama sternya, sternya belum ada, Bos. Polos. Sternya masih polos. Tuh, kalau ada berarti ya udah dewasa dia. Kakinya masih kering. Kakinya masih kering. Masih kering, masih basah. Oh, masih basah. Kalau udah nyisik berarti udah tua. Oke, biasanya belum bisa dikatakan pehari. Kalau kalau di bibir itu ada biru-birunya, biasanya udah kelihatan ke betina gitu. Iya, soalnya udah dewasa biasanya. Udah dewasa. Harga berapa itu? Ini harganya kan 3,5, Bos. Oh, harganya 3,5. Soalnya lebih mengarah ke jantan ya. Oke, lebih mengarah ke jantan ini. Kalau stok ada pilihan enggak ya? Stok cuma 5 ekor doang. 5 ekor. Yang PH. Nah, ini kalau yang ini nih, kuningan. Kuningan ya, tapi kuningan. Terpantaunya udah rajin ya ini ya. Iya, Mas. Cukup 2,5 aja. Ini cukup 2,5 aja, Tanon. Ih. Ini rajin bunyi burung sehat ya. Iya. Tuh, ini burung sehat. Tuh ya, Tanon. Ini burung cah hijau yang kuningan ini. Yang terpantau ini rajin bunyinya. Tuh, bunyi-bunyi terus dia ya. Ini mantap ya. Nah, ini bawahnya nih ada yang nopeng. Yang nopeng. Ini yang KTP Kalimantan, Bos. KTP-nya Kalimantan. Nah, soalnya ini kesukaan pedagang-pedagang kan yang murah biasanya. Oh, gitu. Oke, jadi pembeli juga senang yang murah biasanya. Ya, tinggal satu. Tinggal satu. Cuma kalau orang-orang yang pemain-pemain biasanya kan yang Jember katanya. Oh, iya. Iya dong, biasanya ya. Kalau buat gacoran rumahan ya ini nggak apa-apa. Berapa harga nih? Ini kena 530 aja, Bos. 530.000 ya. Udah dapat nopengan ini. Nopeng sehat ya ini ya. Sehat. No minus. Nah, kalau yang di atas ini yang istimewa dong, Mas. Ini yang di atas tuh yang KTP-nya yang Jember, Bos. Bodinya bodi gede mantap-mantap. Yang kesukaan istimewa, Bos. Pemain-pemain lapangan, Bos. Mantap. Nanti boleh kita lihat ya. Iya, iya. Oke. Parunya gede-gede apa gimana, Mas? Besar-besar, Bos. Besar-besar. Kita sepil mau yang rotor atau yang oke, nanti kita lihatin. Ini soalnya dikelilingin burung cicak hijau di bagian sebelah sini. Nah, kita udah turunin ya, Mas ya. Ya, langsung turunin ke 3 kandang langsung, Bos. Tiga kandang. Kayak gini nih. Coba kita lihat nanti dari dekat. Besar. Oh, ini yang trotol. Trotol. Uh-huh. Trotolnya udah jahat ya. Oh, jahat banget, Bos. Kayak kayak preman. Preman pasar. Preman ada yang pasar ini, Bos. Ada yang jahat, ada yang baik, preman. Iya, Bos. Baik sama keluarganya, jahat sama orang lain. Tergantung situasi. Oh iya, ini stoknya masih lumayan banyak ya. Gede-gede, Bos. Tuh, lumayan banyak, teman-teman. Gede-gede. Boleh kita sepilin ya. Boleh, ya, teman-teman. Ini mau yang apa dulu? Yang apa dulu? Yang trotol dulu, Bos ya. Boleh. Wah, galak bener. Galak, Bos. Kalau gini berarti mentalnya ada, Bos. Galak ya. Tuh, mewah banget ini tertelannya. Gede bener ya burungnya. Bener. Tuh. Ini kita bandingin aja sama burung lainnya ya, Bos ya. Nah, kita liatin posturnya burung cicak hijau sama perkutut. Perkutut. Tuh. Perkutut ini karena mulus, Bos. Karena mulus. Ini hijaunya bener aja, gedean. Panjang badannya ya. Tuh, panjangnya badan tuh panjang sekali. Gila. Itu mewah kayak gitu harga berapa sih, Cak Ijo? Kalau yang ini khusus trotol, kita di angka 670, Bos. 670. Khusus soalnya, yang trotol ya? Soalnya beda naik dikit ini, Bos. Yang ini ya? Nah, khusus trotol, tapi kalau yang nopeng normal. Oh, nopeng normal. Normal. Oke, ini cakep juga nih. Cakep ya. Ini selanjutnya kita spill yang apa? Yang udah dewasa? Iya, atau nopeng dewasa, ya? Nopeng. Nih kita liatin, teman-teman, untuk penampakan yang nopeng. Nopeng nggak kalah super ya. Super, Bos. Nggak kalah supernya. Kita liatin sayapnya, Bos. Motif sayapnya, Bos. Ini motif sayapnya seperti ini. Iya. Itu jemurnya, Bos. Oke. Matanya. Dapat semua ini paling kesukaan pemain lapangan, Bos. Terus dari parunya ini gede banget ya. Gede banget, Bos. Mantap tuh parunya tuh, teman-teman. Tuh liatin. Waduh, ngeri ya. Udah kayak rangkok aja. Harga berapa ini? Ini harganya kena 650 kalau yang lopeng. 650. Wah,
jauh bos, disamain dulu ya. Oh. Dari burung cak hijau sama perkutut, ya. Jauh sekali ini karena kita bandingin nanti pembeli pertama dapat perkututnya bonus nih. Yakin nggak? Yakin. Jadi dapat bonus perkutut. Ini cuma perkutut cuman ini satu ekor bos stoknya. Oh satu ekor cepet-cepetan gitu. Cepetan. Jadi pembeli pertama dari ini tayang nanti dapat perkutut. Oke mantap ya. Jadi beli. Tapi harus juga melihat dari channel OMG channel ya. Oke oke buat teman-teman aja yang nanti pertama beli ya. Tuh dari burung cak hijau ini kalau stoknya masih banyak banget. Banyak. Ini di atas tuh ya. Ini masih full. Masih full banyak. Tinggal kesini aja teman-teman untuk milih. Kalau yang mulus belum mana sih? Kita ada yang setengah kopling bos, yang rawatan pemikat. Oh, rawatan pemikat. Iya. Oke, berarti udah terpantau bunyi apa gimana? Nah, soalnya kan ini kemarin kan di Semarang, Demak kan pada banjir. Jadi oh iya benar. Apa? Pengiriman tertunda jadi dirawat sama dia bos. Oh gitu. Rawatan sebulanan ada ini bos. Oke, jadi di belah sini ya, iya. Burungnya ya. Di atas apa gimana mas? Di atas, ini? Atas stoknya tuh. Oh ini ya. Kita turunin semua bos, tenang. Tuh. Sekarang kita lebih jelas, soalnya ini nah, udah agak diturunin gila, ya. Gila bos. Tuh, ini burung cak hijaunya seperti ini. Besar, gila. Gede-gede ya. Tuh, ini yang bagian mulus mas ya, setengah kopling ya. Iya, setengah kopling. Rawatan ini karena pengiriman yang kemarin tertunda pantura. Pantura banjir bos, pulang kampung nggak bisa ini bos. Waduh. Ini kalau yang kayak gini dikasih harga berapa Pak? Ini dikasih harga 750.000 bos. 750.000 per ekor ya. Pemikat, ya. Udah rawatan dari pemikat, terpantau udah bunyi ya. Terpantau bunyi harian bunyi bos. Oke, cuman belum gacor dor ya. Oke. Tinggal nerusin aja. Tinggal nerusin aja. Tinggal nopeng. Ini juga ada yang tropis juga, yang setengah. Yang tropis yang ini. Ya, ini. Tropis bos. Itu trotol tipis. Tropis itu ya trotol tipis, bos. Belum jahat maksudnya ya. Oke, ini harganya sama enggak? Harganya sama, bos. Sama ya. 700. Tapi anteng-anteng. Oh. Tinggal gantungin depan rumah aja anteng, bos. 700? 750.000. 50.000. Ada harga ada kualitas. Mantap. Kesini aja mantonya ya. Lebih jelas. Untuk teman-teman yang kepengen dari burung cak hijau, stok banyak soalnya. Iya, besar kali bos. Cakep-cakep. Kandang kuning tuh menggoda banget bos. Yang ini ya. Iya. Nih, burungnya ya. Parunya itu loh. Parunya ngonoan gede banget ya. Biasanya kalau paru gede, suaranya kencang apa gimana sih maksudnya? Wah, biasanya tuh volume tembus bos. Jadi sekali dia ngeluarin isian, suara. Dia juri langsung nengokin dia yang ke atas. Oh gitu. Ya. Percuma kalau isiannya mewah, cuma kalau volumenya nggak kedengeran juri kan. Ya ditengok juri dia bos. Oke, oh jadi seperti itu ya. Dia nyari volume yang keras kencang. Walaupun dia ngeluarin isian 5 kali isian langsung dinilai. Oh gitu. Oke deh, stok full ya. Yang mau milih-milih nanti bisa merapat langsung sini. Wah mantap, ini dari burung murai ini ya. Gila bos. Ini burung murai trotol ya. Trotol. Suaranya udah kenceng ini. Umplong-umplong. Ini trotol indukan bagaimana mas ini mas? Ini yang ternakan mas. Oh yang ternakan ya. Hmm. Jadi harga berapa kalau udah kayak gini? Harganya kena 820 nego bos. 820 udah bunyi ya. Udah ngemplong. Purnya apa yang dia makan? Purnya pur SKM merah. Pur SKM merah. Iya bos. Ini kandangnya ini kandang. Nah, kandang orik. Kandangnya orik ya, takutnya salah-salah nanti. Tuh, teman-teman yang mau nanti saya sepil ini. Kalau untuk stok sih masih ada nih. Stok masih banyak. Nih sebelah sini. Nah kita lihat bagian depannya tuh. Untuk persediaan dari murai trotolan. Masih stok aman ya. Nyampe sebelah sini. Ini dari burung beo ya. Iya mas. Kita lihat ada beo. Ini beonya beo yang masih muda. Masih muda banget mas. Mandiri lah hitungannya. Mandiri ya. Harganya berapa? Itu... Harganya kena 19 mas yang udah mandiri. 19. Nah, cuman bisa nego sampai oke bos. Oh, nego nyampe bungkus. Iya. Di stoknya ada lumayan pilihan ya nyampe sebelah sini. Banyak bos. Gede-gede burungnya ya. Gede. Pur apa dia makan? Purnya pur hijau. Oh hijau. Wah udah purnya pur kasar tuh ya. Iya. Tapi siapa gitu kalau mau dilolos juga bisa. Oh dilolos juga bisa. Sambil dialus-alus biar dia jinak ya. Iya jinak. Ntar ajarin ngomong. Yang sebelah sini ada nih dari burung. Itu burung Yuhina bos. Burung Yuhina Kalimantan. Yo iya. Stoknya banyak tuh. Ini perenjak mewah ini. Cakep bre. Perenjaknya orang Kalimantan nih ya. Iya. Harganya berapa ini? Harganya 230 nego bre. 230 ribu
Bisa dinego. Iya, iya. Tuh, stoknya masih full ya, nyampe ujung. Udah mau makan pur belum ini? Mana? Pur total, cuman tetap tak kasih bisa karena banyak, bos. Oh, kasihan dia ya. Iya. Buat segeran gitu ya. Segeran. Oke. Okay. Burung dari Sirindit, yang dari Sumatera, tapi ini masih muda atau bagaimana, Mas? Masih ya, polosan anakan. Harganya berapa? 50.000 aja bolo. 50.000 sikat bolo. Oke. Yang udah berdasi bolo, ada belum? Habis ya, Mas. Oh, habis. Iya. Udah kerja dia ya? Udah kerja, kantoran. Oke. Di bagian Sri Gunting, ini ada Sri Gunting ya? Iya, bolo. Ini masuknya Sri Gunting apa? Itu Sri Gunting kerantil, bolo. Kerantil, cuman kerantilnya ini lagi OTW. Lagi OTW. Berapa harga ini? Harganya yang mulus sama antena karena 17. 17 yang ada ekor. Bondol-ndol 15. Bondol-ndol 15. Ya, stok banyak tuh. Nanti kantil itu bisa numbuh nggak? Pasti numbuh, bos. Numbuh ya? Oke. Okay. Ini kalau untuk stok ya, ada pilihan. Ini burungnya gampang makan fur ya. Ini, kalau ini Jawa Timur. Tim-tim. Tim-tim. Ini tim-tim berapa harganya nih? Itu kena 200. 200.000. 200 aja, Mas. Cucak Timur 200.000 aja ya. Burungnya dari jenis cucak mau dikasih makan pisang. Kalau ini fur juga kadang mau dia. Cucak Timur. Nah, kalau yang ini kuning-kuning. Kuning-kuning tapi yang enggak ngambang dia ya. Iya, dia terbang, Nonon. Ini kuning-kuning yang dari Bali ya? Iya, gede-gede, gede-gede, mulus. Gede-gede. Ini stoknya banyak sekali ini. Banyak, Mas. Harga berapa ini? Ini harganya kita kasih 2,5 aja, Mas. 2,5. 250.000. Bebas pilih ya. Bebas pilih. Oke, bebas pilih 250.000. Tuh, dari burung ke pudang mulus-mulus. Nih, untuk stoknya full ya. Sampai sebelah sini tuh, full. Sampai ke ujung. Nah, kalau untuk makan dikasih fur sama pisang. Burung Sri Gunting abu-abu. Sri Gunting abu-abu asli Jawa, Mas. Jawa ya. Saya asli Jawa. Ini Jawanya udah mau makan fur belum? Fur total. Oh, ya, baru dapat, Mas. Nah, orangnya mau pulang kampung, gak ada yang ngurus. Oh, berarti rawatan dong. Iya, rawatan. Matanya bunyi enggak? Bunyi. Bunyi. Buat ya? Masteran murai dia, Mas. Oh, masteran murainya. Murainya dibawa kampung dia. Cuman yang gini-ginian dijual nih. Sayang ya mau iya. Dijual murainya mungkin. Harganya bagaimana nih? Harganya 150.000 aja, Mas, nego kalem. 150.000. 150.000 nego kalem ya. Iya, nego. Pokoknya dijadiin aja lah nanti berapa gitu kurangnya. Oke. Okay. Ini belum jadi soalnya ya. Nah, kalau sebelahnya ini ada yang jenggotan nih. Iya, itu jenggot mastok ada 2 ekor, cuman itu sampelnya. Oh, ini sampelnya. Oh. Ini ekor OTW ya. Iya, Mas. Harganya berapa yang Jawa harganya ini? Harganya pemakan pisang jenggot kena 4,5, Mas. 4,5 ya. Lagi krisis. Lagi krisis ya. Oke, jadi lumayan perih dikit ya. Dikit aja, Mas. Agak okay. Perih. So, ini ada dari burung cucak hino tapi bukan cucak betina hino. Yang ini ya. Iya, ini yang betina. Yang betinanya berapa ini? Yang betinanya kena 175. 175. Stoknya apa ke bawah nih ya? Iya. Nih, cucak hino bagian betina jantan yang mana? Jantan yang ini, Mas. Oh, ini. Jantan mainnya di atas. Jantan mainnya sukanya di atas. Nah, sukanya di atas. Waduh, main apaan tuh? Harga berapa ini? Harganya kena 32 nego. 32 masih bisa dinego. Masih bisa nego. Nah, kalau mau nego ke sini aja sambil lihat burungnya. Betul, bro. Oke, sambil lihat burungnya. Burung sama ya, makan buah ini. Makan buah. Jenis dari cucak-cucak itu makan buah banyak kan. Nah, ada lagi burungnya nih, cicak. Paling bukan cicak hijau. Ih, yang ini dulu. Cak ini lagi. Yang abangnya Cak Kino. Ini nih. Ini abangnya Cak Kino yang dari luar negeri ya. Iya, dari luar negeri. Wah, ini stoknya banyak banget yang dari luar negeri. Berapa harga ini? Harganya 16.50, Bos. 1.650.000. Betul, nah, di bagian jantan ya. Bagian jantan mulus. Bagian jantan mulus. Nah, ini mudah hutan semua ya. Mudah hutan semua, Bos. Oke, yang trotol kayaknya sih belum nampak ini. Pastol-pastol, Bos. Pastol-pastol. Ini Bos, tak sepilin. Oke, coba kita lihat sepilin satu. Oke. Dari burung cita cungkonya biar teman-teman enggak penasaran. Bos, nih burungnya.
Burungnya besar, mewah, mulus. Mewah, mulus, pastol. Terus bekas rotornya. Kalau dari Cak Jungko gampang bunyi biasanya. Gampang bunyi soalnya burung masteran, Bos. Uh-huh. Kalau burung beli burung masteran yang apa namanya bisu ya sama aja. Oh, Cak Jungko kan enak gampang bunyi. Oke, 1 juta. 1 juta 650.000. Mulus. Mulus, siap antar depan rumah. Oke. Bunyi pokoknya ya kalau di kantong ya. Bunyi. Dapat bunyi dari burung Cak Jungko. Misalkan beli, Bos. Uh-huh. 2 minggu enggak bunyi di rumah ya tuker bisa. Tuker aja ke sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, nanti tonton yang penting juga tukernya jangan apa? Minus. Jangan minus. Jangan keadaan minus. Beli bagus, baliknya bagus. Nah, itu dia. Oke. Nih, stoknya pilihan sih masih banyak, Mas. Banyak banget, Mas. Masih full bagian atas. Di bagian atas. Nah, ini burung dari cucak juga ya. Iya. Oh, bukan cucak ini. Itu pito ya? Pito hui. Pito hui. Iya. Pito hui. Mau transfer ya? Harga berapa yang pito ini? Rp100.000, Pak. Kurang, Bos. Hah? Berapa harga? Iya, betul. Itu harganya Rp700.000, Bos. Rp700.000? Betul. Oke, Rp700.000. Bagian yang besar ya, pito hui? Betul, Bolo. Oke. Nah, ini cucak nih, baru nih. Ini cucak emas. Ini cucak emas. Cucak emas berapa harga? Cucak emas itu harganya Rp650.000 ini nego bolo ya. Bolo itu sahabat. Harga bolo pokoknya, Bos. Sahabat. Harga sahabat ya. Orang Jawa namanya sahabat bolo. Iya. Oke. Soalnya penonton semua kan boloku semua. Ya. Bolo semua ya. Di bagian atas untuk masteran. Iya. Ini ada masteran kapas tembak ya. Kapas tembak. Atau kapas bedil. Kapas bedil, Bos. Ini bagian atas dia. Harganya berapa nih? Harganya Rp370.000. Betul, Bro. Per ekornya ya. Per ekor. Oke. Ini kayaknya OTW ekornya ya? OTW, Bos. OTW ekornya. Dorong tuh ya. Oke. Burungnya makan pisang. Itu anis yang kembang. Anis tapi yang kembang. Kembang. Udah hutan ya? Iya, Bosku. Cuman udah ngepur, Bos, di sini 2 minggu. Udah ngepur. Berapa harga? Untuk ini pasarannya 300, saya jual 280. 28 ya? Iya. Jualnya yang mau pilih-pilih sini. Ini ada pilihan ya. Iya. Udah mau makan pur belum? Hah? Udah mau makan pur tadi ya udah ya? Sudah ngapur semua, cuman kelamin belum di DNA, Bos. Oh, gitu. Iya, Bos. Oke. Okay. Nggak ada waktu ke rumah sakitnya. Ya, yang ini nih. Iya, itu. Samyong. Samyong. Ini Samyong burung yang lumayan langka sekarang. Wah, itu cuman polosan, Bosku. Yang ini polos ya? Heeh. Berapa harga? Kalau yang ini kena 600.000, Bos. 600 ya? Heeh. Oke, 600.000 buat polos. Kalau polos itu masih muda apa gimana? Iya, masih muda. Oh, masih muda. Masih muda. Ada stok burung murai. Nah, ini yang biasanya pada di kemarin kalau kamu perasan ya. Yo, Bos. Ini udah kelihatan. Mantep, Bos. Tuh, karena ini udah kelihatan ya. Kasih harga berapa nih? 180. 180. Yo, iya. Ini kita ada pilihan buat jodohkan ini. Ini, Bos. Tommy. Jadi, Tommy. Ini berapa harga ini? 25.000, Bos. 25.000. Iya, 25.000 aja. Kalau 200 pada kabur nanti. 25.000. Oke. Lumayan ada pilihan ya. Iya. Itu dulu sahabat gue yang jadi pantau dari Kids Burung Mas Hendy. Lantainya ini lantai dasar ya. Oke, Mas. Stok full dari burung cucak hijau dan burung-burung yang lain pastinya ya. Dan nih, jika ingin mengikuti kios kita lebih jauh, langsung follow aja atau subscribe kios burung Sandy. YouTube-nya. YouTube-nya. YouTube, TikTok, Facebook ada semua kios ada burung Sandy. Wah, satu paket pokoknya yang live streaming, Bos. Satu paket ya. Yo, iya. Kios burung Sandy. Oke lah, mudah-mudahan sukses selalu nih, Mas. Iya, Bos. Bersama kawan-kawan tuh ya. Semangat puasanya, Bolo. Semangat puasanya. Demi surga depan mata. Amin. Oke, okay, itu dulu sahabatku ya. Silakan kunjungi dari Kios Burung Sandy. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.